Bos, es krim panasnya masih ada gak ya? Udah mau habis. Ini makanan dari mana? Dari Henan. Masing-masing ada talas tumbuk. Talasnya fresh, tiap hari baru ditumbuk. Ini krim apa? Buttercream, udah mengendap jadi meleleh. Kamu humoris banget, Kak. Iya dong, harus jadi orang yang menghibur. Krimnya udah mau meleleh. Kak, udah buka berapa lama? Ini hari ketiga, satunya 5.000, tambah topping jadi 6.000. Udah datang terus cepat pergi. Aku kesini naik taksi 60.000 lebih. Bi, aku mau beras ketannya satu ya. Porsi berapa ya? 7.000. Aku udah sewa toko di dekat sini. Akhirnya udah buka toko, Bi. Iya, aku kesal diusir terus. Aku yang pakai gerobak gak boleh jualan. Yang lain pakai mobil besar boleh jualan. Jadi aku kesini banyak orang baik yang mau bantu aku. Makasih, Bi. Makasih kamu udah mau support bisnis kecilku ini. Cumi-cuminya berapa? Porsi 50.000. Oke, boleh porsi. Aku mau tahu baunya seporsi. 15.000. Oke. Ini saus apa? Resep rahasia. Ceker ayamnya berapa? 25.000. Bisa digabung nggak? Bisa. Oke, gabung aja. Kelihatan enak. 30.000. Oke, sip. Makasih. Aku mau pilih makanan buat hotpot dulu. Cobain beberapa jenis mie, udang, tahu, telur goreng, jamur enoki, dan lain-lain. Bos, aku mau nambah beberapa gorengan. Totalnya 18.000. Aku mau tiramisunya satu. Original 20, strawberry 23. Aku mau yang strawberry. Botol ini masih ada gak? Masih sisa satu. Ini berapa? Beli minuman apapun dan tambah 49.000. Mau minuman yang ini deh. Minuman yang ini bisa dimasukin ke botol kan? Bisa. Sebelum mulai makan, aku minum jus dulu ya. Ayo mulai makan. Pertama cobain es krim panas dulu. Dapetin es krim ini gak mudah loh. Wah, beneran super enak. Gigitan pertama aja udah buat bahagia banget. Terus dipaduin sama talas juga, kombinasinya cocok banget. Guys, di tempat kalian apa ada jual ini? Malatang kuno autentik. Wah, penuh dengan sup. Terus ada gorengan ini. Cobain ini. Makan mie lagi. Wah, rasanya beneran enak banget. Lobster. Minum sup dulu. Wah, enak banget. Aku mau cobain minuman lucu ini. Ini minuman rasa anggur, asam-asam manis gitu, lumayan enak. Cumi ini kelihatan enak. Di dalamnya ada kentang. Bumbunya sangat kuat. Menurutku, ini makanan yang spesial. Cumi-cumi enak kalau dipotong kecil-kecil begini. Cobain ceker ayam tanpa tulang. Wow, panjang banget. Asam pedas rasanya campur jadi satu. Tahu busuk. Aku paling suka makan barang yang diculupin seperti ini. Rasanya enak. Next, cobain beras ketan. Beras ketannya enak banget. Porsinya besar, tapi cuma 7.000. Lauknya juga banyak. Enak banget, aku sisain buat di makanan yang terakhir. Aku cobain tiramisu ini. Stroberinya sama sekali gak asam. Makan makanan manis bisa naikin mood kita. Hari ini sampai di sini dulu ya guys, bye-bye. Bos, aku mau mie manisnya seporsi. Oke, saya. Mau porsi besar apa kecil, say? Harganya berapa?
Ada yang 10.000, ada yang 15.000. Aku mau porsi kecil aja. Oke, saya. Makan di sini apa bungkus, Shay? Bungkus. Oke. Ini rasa apa? Ini rasa unik. Ada rasa manis, pedas, asin, dicampur jadi satu. Kali pertama makan ya, Shay? Iya, Bi. Sering-sering datang lagi ya. Oke deh, Bi. Makasih ya, Shay. Bye-bye, Shay. Bye-bye. Aku mau sosis panggangnya 2. Satunya 5.000. Pedas atau enggak? Ini daging murni kan? Oh, iya. Bos, ini berapa seporsi? Setusuk 1.500. Daging sayuran hal biasa. Jamur enoki dan kulit tahu. Tambah stik ikan sama brokoli. 9.000. Aku mau jeroan sapinya seporsi. Porsi kecil 16, porsi besar 23. Aku yang porsi kecil aja. Lobak, jamur, rumput laut, tahu, semua mau enggak? Mau semua. Sama original, pedas atau hotpot? Original, tambahin cabai. Aku mau seporsi kaki bebek berapa ya? 10.000 satu. Ini apa ya? Susu goreng, yogurt goreng, dan es krim goreng. Aku mau bungkus seporsi ya. Pakai mayones dan saus tomat. Ada yang pedas, gak pedas, sama keju. Seporsi berapa? 13.000. Aku mau seporsi yang pedas ya. Aku minum jus dulu ya. Mulai makan, pertama kita cobain kaki bebek. Daging di bagian tengahnya kering dan harum banget. Ada terlalu banyak daging di kaki bebeknya. Enak. Next ada sosis. Wah, juicy banget. Lapisan luar kulitnya dipanggang jadi renyah, padat banget daging di bagian dalamnya. Next, cobain mie manis ini, penjualnya baik banget. Ini recommended banget sih, mie-nya dipenuhi bumbu. Enak banget mie-nya. Kayak akan rasa, mie manis ini beneran enak. Pedasnya baru terasa pas terakhir. Yang depan rasanya manis. Di akhir makanan, rasa pedasnya langsung naik. Kacang campurannya enak banget. Jeroan sapi. Pertama aku makan tahu dulu. Porsi jeroan sapinya cukup banyak. Satu lagi, lobak. Minum supnya dulu. Aku suka banget makan ini di musim dingin. Next ada kue ikan. Masih ada setusuk jamur enoki. Kue susu goreng baru pertama kali makan. Kulitnya renyah banget. Pas digigit isinya langsung meledak di mulut. Rasanya lumayan. Sisanya aku kasih asistenku makan. Kue beras yang disajikan dengan kubis pedas. Ada pir juga. Sisanya aku sambil nonton drama sambil makan. Hari ini sampai di sini dulu ya guys. Bye-bye. Bos, aku mau kue terbang. Harganya berapa ya? Ada yang 35, ada yang 25. Aku mau yang rasa durian. Ini bisa terbang ya? Bisa, kadang juga bisa terbalik. Oh, gak apa-apa. Kalau udah mau lempar, ingat kasih aku kode ya. Oh.
hebat banget. Udah belajar berapa lama? Udah belajar sebulan, latihan sendiri selama 6 tahun. Harga satenya berapa? Dari sapi. Itu lagi rekam. Ini ada kelihatan nggak? Kelihatan enak kan? Bisa aja bos ini. Biasa aku jarang ngomong juga, soalnya aku introvert. Jadi sapi asap ini enak banget, biasanya pada antri yang beli. Kak, kita cuma ketemu bukan? Ini kali pertama aku kesini bang. Abang ganteng, halo aku datang lagi, aku mau beli satu kelapa. Satu aja ya? Abang jualan kelapa udah berapa lama? Udah 5 atau 6 bulan. Pengikutku semua suka sama kamu. Makasih, makasih. Sekarang udah punya berapa pacar? Sekarang udah 5 jutaan. Kalau gitu semoga pacarmu makin hari makin banyak ya. Makasih. Oke, bye-bye. Aku mau mie Vietnamnya seporsi. Cuma ada yang 10 ribu ya. Bungkus atau makan di sini? Bungkus. Mie udangnya berapa seporsi? 22 ribu. Boleh seporsi ya. Pangsit telur kepiting ini berapa? Yang kecil apa? Yang besar 22. Aku mau yang kecil 1. Aku cobain air kelapa ini dulu ya. Gak nyangka sehari gak ketemu pacarnya udah bertambah banyak. Jus buah. Tadi tusuk sate sapinya udah ku coba diam-diam di jalan. Dagingnya besar. Enak. Terus dagingnya juga asin, rasanya sangat kuat. Porsinya pas. Next, aku cobain mie udang ini. Bumbunya cukup enak. Udang kecil. Bagian bawahnya agak pedas. Kelihatannya nggak gimana pedas, tapi pas dimakan pedas banget. Next, cobain kue terbang durian. Ini beneran proses bikin kuenya keren banget. Baru pertama kali aku lihat kue yang bisa terbang. Pas digigit, isiannya langsung pecah di mulut. Isinya semua full durian. Rasa kuenya terasa renyah. Next, cobain pangsit kepiting kecil ini. Di dalamnya penuh telur kepiting. Mie gulung Vietnam. Rasanya lumayan, kulitnya lembut banget. Isian di dalamnya ada kecambah. Kali dimakan kayak akan rasa. Rasanya lebih enak kalau dipaduin dengan saus. Hari ini sampai di sini dulu ya guys. Bye-bye. Bos? Iya. Aku mau kelapanya 1, berapa ya? 20. Tiap hari kejual berapa kelapanya? 2 hari ini lebih sepi. Rata-rata ada kejual 70-an buah. Masih perlu skill juga kan? Iya, benar. Nanya lagi. Nanya apa? Ada pacar gak? Udah ada 4 juta orang. Pacarnya ada 4 jutaan orang. Umurnya berapa bang? 23. Gitu lu ya, bye-bye. Lain kali aku kesini lagi. Bos, ini jualnya gimana? Harganya beda-beda. Satu kamu mau yang mana? Ini berapa? 10 ribu. Aku mau 1. Ikan bakar ini best seller di sini. Mau ikan itu juga. Ada tahu sama rebung panggang. Ikan sungai kecil mau? Boleh. Sapi panggang, aku mau 1. Kalau sama paprikanya juga mau.
Porsinya besar banget ya. Iya, porsinya besar, 205.000. Dipanggang langsung pakai arang. Halo, aku mau kaki ayam tumbuknya seporsi ya. Kayaknya 25.000 ya, arang 30. Kamu mau yang mana? Aku mau yang tanpa tulang aja. Aku mau tahunya seporsi. Ini enak gak? Ini enak loh, kamu pasti ketagih. Ini aku tambahin kamu ya. Makasih bos. Soalnya mbak cantik banget. Ih, bos bisa aja sih. Bisa makan pedas. Bisa dong. Bos, ini seporsi berapa? Seporsi 35.000. Wah, semua masih hidup. Iya, masih hidup semua. Aku mau seporsi ya. Masih bergerak. Bos, ini apaan? Mango sticky rice. Ini berapa harganya? Seporsi 25.000. Ini dari Thailand ya? Iya, ini dari pewarna alami tumbuhan, bukan pakai pewarna buatan ya. Wah, makasih ya. Aku minum air kelapa dulu. Wah, manis banget. Jus buah. Lumayan. Yuk kita makan tahu spesial dulu. Wah, beneran enak banget. Meski di luarnya agak hangus, tapi di dalamnya empuk. Yang paling penting itu cabainya enak. Cobain ikan bakar besar. Wow, ikannya lembut banget. Porsinya besar banget. Wah, beneran enak banget. OMG, meskipun lagi hujan deras di sini, tapi itu gak mempengaruhi aku makan. Yuk, kita cobain tahu panggang besar spesial ini. Coba kalian lihat deh isian di dalamnya. Banyak banget. Wah, enak banget. Mango sticky rice. Wah, enak. Beneran enak banget. Cobain udang lompat ini. Udangnya kecil banget. Next, makan vegetarian dulu. Enak. Next, kita makan kaki ayam. Rasanya pedas dan asam. Bahan-bahannya sangat kaya akan rasa. Aku suka banget sama beras ketan ini. Untuk sisanya aku bungkus buat makan di rumah aja. Ini sampai di sini dulu ya guys. Bye bye.